вопрос вообще, да, чем... Pada Sabtu 28 Juli 2023, sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram dan menjadi perbincangan hangat warganet. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan salah seorang prajurit dari kelompok Rusia yang tampak memegang senjata super. Diduga, senjata super itu milik Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mana diketahui kelompok Rusia baru saja berhasil merebut posisi Ukraina ini di hutan Kremenaya. Unit penyerangan distrik militer pusat dengan dukungan unit Angkatan Darat ke-20 melanjutkan serangan dari LPR ke wilayah Kharkov, menghancurkan dan menangkap tentara Angkatan Bersenjata Ukraina secara besar-besaran. Tentara kelompok Rusia lainnya yang ada di sana tampak sibuk menggeledah. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. И прикинь, эти пидорасы снюх. Подвошенный. Hingga Sabtu 29 Juli 2023, Rusia secara total merilis 457 pesawat Ukraina, 244 helikopter, dan 5.308 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawatnya dihancurkan. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 590 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir, sehingga total 244.270 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ini.